Pemirsa, wantuan langsung tunai minyak goreng ring Kabupaten Buleleng sampun ngawit kelimbakang dawak tanggal 11 April warsa kalih tali kalih likur. BLT minyak goreng tahap ke pertama sanik kesaluran inucap ketujuang majeng seket keluarga penerima manfaat. Kepanggih antrian saking dasan kramu keluarga penerima manfaat antuk nyulihang BLT minyak goreng tahap ke pertama. Ipun rauh kejangkepin antuk makto piranti kertas pemberitahuan penerima BLT minyak goreng sanima daging barcode saho KTP miwah kartu keluarga. Akasiki kerama penerima manfaat ngerohin petugas raris sekian barcode saking kertas sane kebaktian inucap. Selanturnya nih penerima langsung anut tunai nerima jinah 300 tali rupiah. Wantuan BLT minyak goreng sane kaijen langsung nyangkupin 3 bulan punike. Ingin ngawit bulan April, Mei, Juni, kap tiang persideng wantu teteganan kramo. Ring sejeroning laksana yang pari kramo perekonomian ipun serahine. Wantuan BLT minyak goreng tahap ke pertama inucap, kaecian majeng saket keluarga penerima manfaat ring kelurahan Banjar Bali, Singaraja. Antuk selanturnya nih, anjeng penerima BLT minyak goreng ring Kabupaten Buleleng, wenten langkungan petang dase talian KPM. Penglimbakang wantuan BLT minyak goreng punike, kapriang preside tinas ring pemargenya nih, tanggal kalih dase April sana jagi rauh, sedurung pengerauh Hari Raya Idul Fitri. Pasti yang keluarga penerima manfaat diawali dari DTKS, jadi KPM yang ada di DTKS dan menerima bansos PKH dan BPMT itu wajib dari itu. Jadi untuk membantu meringankan beban warga masyarakat dalam kondisi sekarang ini yang berkaitan dengan minyak goreng, jadi dibayarkan ke depan. Kumang Yuda, Bali TV.